Halo Bu, ini saya lagi nge-vlog di YouTube. Nah, ini Bu, siapa nih Bu namanya Bu? Ibu Neni ini. Bu, udah berenang Bu? Ah, udah berenang Ibu. Ibu yang sana tuh malu-malu dia. Ibu ini lagi asik makan tenggo, men. Dari tadi, kalau nggak salah, pas kita berenang dari tadi Ibu ini makan terus. Makan terus. Ini salah satu taman rekreasi untuk anak muda, semua kalangan, remaja. Kamera berpindah ya. Saya yang megang. Sekarang mereka berdua. Ini apa nggak mau berenang di sini kalian? Gimana cuy perasaannya cuy? Capek. Gimana Rom? Capek. Wah pasti lelah. Tapi ada cewek kan. Semangat balik lagi. Yuk boleh tuh yuk. Yuk kita tanya sama Om itu yuk. Apa-apa aja yang gak boleh. Batrus. Bang ini kami mau nanya nih di kolam yang ini nih. Ini peraturannya apa ya, Bang? Peraturan apa? Yang kalau misalnya mau naik gitu, ini yang mana, yang gimana gitu. Kalau yang biru kita harus menggunakan ban. Ah, yang biru menggunakan ban. Kalau yang oranye, dia cuma body langsung aja, nggak pakai ban. Oh. Kalau yang sebelah sana, Bang? Yang kecil. Sama juga, body langsung. Boleh langsung. Kalau misalnya ini kalau yang biru nggak pakai ban, gimana, Bang? Dia harus cuma pakai ban. Oh, berarti kalau nggak pakai ban menyalahi aturan ya, Bang? Iya. Harus. Kalo coba. Pakai ban kita nggak bisa turun. Udah apa pernah terjadi atau apa? Jangan sampai, berarti belum ya Pak? Kalau cuma terbalik di dalam kan sering. Karena kebanyakan cuma orang pasti sengaja kasih. Oh ngasih guling gitu Pak? Nah, jadi terbalik berarti gak boleh. Di sini ada Bang Petrus, dia nih penjaga. Ya, yang jaga abang sendiri di bawah atau yang di atas ada juga Bang? Yang di atas ada. Ada. Yang jaga di bawahnya, kecuali kalau ada yang main di depan situ, ya suruh pinggir aja. Lalu nanti ada bahan turunkan kita. Misalnya naik nih kan Bang, sayangnya badannya besar Bang, itu saya posisinya di depan atau di belakang? Maksudnya posisinya depan. Kalau yang beban berat harusnya di depan. Di depan. Kalau di belakang laju bisa nyampe-nyampe. Jadi nanti takutnya gelimpang di situ ya, Bang? Biasanya itu. Kerja sini lama, Bang? Baru 2 tahun. 2 tahun dari Kijang, Bang. Baru 2 kali ke sini, Bang. Bawa ban gitu gimana, Bang?
yang di sana tuh bawa ban. Cuma kadang-kadang orang nggak berani naik yang di atas, pasnya mau turun. Cuma terlanjur udah di atas kan, jadi nggak mau turun tangga. Ya nggak apa-apa, jadi pegang aja bannya. Kalau misalnya kayak malam arus tadi tuh, kan baru sekali hidup ya kan bang? Apa? Nah, kolam ombak. Itu kolam ombak tuh waktunya berapa lama? 15 menit. Kalau misalnya habis itu sekali satu hari berapa hari? 4 kali. Ini baru sekali tadi bang? Tadi jam 11 ada asma sama sepi. Waktunya berapa jam? Berapa jam? 2 jaman. Biasa pengunjung yang rame itu hari apa ya bang? Hari-hari libur lah. Hari Sabtu, libur, hari Minggu, tanggal-tanggal merah gitu. Rame anjir, dia lagi bubar gitu. Weh! Ya, nih, aku tengok aja bang di YouTube bang. Keren nih, tadi udah berbincang sama Bang Petrus nih. Dia jaga di sini ya kan? Dia pun jaga di sini. Gak dulu men, musik. Kita kan berbincangan tinggir ya. Weh, tadi peluncurnya warna merah mah, mantap. Asik men, ini kita mau cobain dulu, tapi harus pakai ban. Terus ya, tak ada ban dulu lah. Ban ya itulah. Nah, gimana kita lanjut aja ya, lanjut ke atas kita. Lanjut ke atas. Yuk. Oh ya siap. Yang biru. Bah, ini capek men. Bah. Lantai 2. Ini lantai 2 ya men. Jadi di sini ini enggak mesti pakai pelampung juga. Jalan, Bang. Nih. Ini lokomotif sini. Ya, oke guys. Di sini nih ya, peraturannya gampang. Kita tuh kalau mau menggunakan seluncur ini ya satu-satu ya guys ya, biar nggak tabrakan gitu. Iya, siap. Kalau tabrakannya nggak lucu ya kan. Nanti kalau tabrakan saling jatuh cinta gimana? Asik. Ini dia bagus untuk drama men. Kita bakalan coba ini ya. Yang mana, yang mana? Ini yang merah nih. Yang ini? Coba yang merah. Yang merah ini agak sedikit macet di situ ya. Macet men. Agak di tengah-tengah sih agak sedikit. Perlu kasih oli gitu. Biar lebih klimat. Ya, kita tanya dulu sama Om itu ya. Nih, kita sedang lagi sama Om Blasius. Dia nih penjaga wahana di sini, kayak perosotan di bawah nih, men. Dia yang jaga. Nah, di sini Om, saya mau nanya nih peraturannya, Om. Ini kayak gini nih pakai ban atau enggak, Om? Ini langsung, kalau misalnya yang biru, kalau misalnya yang biru itu tidak pakai ban gimana, Om? Macet, harus ban. Oh, harus ban ya. Itu pernah nggak, Om, ada kejadian atau apa yang biru? Tidak pernah. Jadi men, di sini cukup enak sih kalau dipandang pemandangannya, mantap sih, apalagi sebelah sana men. Om Lasius ini udah berapa tahun, Om, di sini, Om? Lama ya, 6 tahun dari Bang Petrus tuh 2 tahun katanya. Om Blastus nih di sini 6 tahun enggak pernah naik pangkat atau, Om? Cuman rata gitu semua. Ini Om selain jaga di sini di mana lagi, Om? Blasius kerjanya nggak selalu hari-hari di atas ini men, jaga. Nah, karena rame ini dia di atas mantau. Kalau misalnya ada yang kayak apa di biru tuh, Om, yang nggak pakai ban tuh diapain? Kalau biru tuh nggak pakai ban otomatis dia macet. Terhambat jalan orang pakai ban. Jadi memang di atas itu orang main ban harus bawa ban berarti, Om? Bawa ban. Harus dua gitu. Karena kalau ban bulat itu dia jalan-jalan kan cuma muter. Jadi resiko untuk tumpang itu namanya pakai ban bulat. Kalau misalnya ini, Om, saya kan badannya besar nih, Om.
yang misalnya ada yang kurus itu saya posisinya di depan apa di belakang? Posisinya besar di belakang. Ini besar, cuman tergantung kalau posisinya panas gini kan. Jadi kering flatnya. Ya. Ini yang depan di depannya itu ketampungannya lebih banyak. Beruntung nggak nyangkut jalan terus. Itu saya tadi lihat om di bawah tuh kan ada yang kayak stupi itu ya. Itu pas seharusnya tuh kalau pas jatuh kalau di depan gitu kan depan yang besar pas jatuh tuh kita jangan begini, kita tetap itu nambah berat ke belakang. Itu ada sampai saya tahun lalu kalau nggak salah di sini om itu sampai dia kesana maju itu nah, itu apa om? Itu karena depan besar itu laju. Berarti kita kalau mau naik ke atas ini om, lantai 3 berarti harus bawa ban. Kalau cuma nonton aja enggak apa-apa. Nontonnya enggak apa-apa. Kayak nge-vlog kayak gini om, di atas enggak apa-apa. Jadi ini men, om Lasius nih kerja sini 6 tahun ya. Dan kerjanya enggak ada di sini, dia selalu ada di bawah kadang. Om Lasius ganti juga ya, Arba ya. Yo, makasih om. Om Lasius. Terus lagi, tadi kita habis nanya sama om Lasius. Gimana? Katanya di sini ya itulah. Kecuali di atas harus bawa ban. Jadi kalau mau ke atas boleh-boleh kalau mau ngasih. Oke oke. Om Lasius. Itu namanya om Lasius men. Ya. Kita dapat pelajaran dari dia karena harus pakai ban biar safety kalau di lantai 3 ya. Nah, kalau enggak pakai ban enggak safety. Iqbal Supangat. Hah? Iya. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I...